Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini El Jawawi Barbershop yang berada di Kilo 12 masuk Kota Sorong samping MTS Sain Algebra kedatangan Bapak Rektor dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong. Teman-teman dimanapun Anda berada, para alumni, yuk simak di video kali ini motivasi dari beliau, Bapak Rektor dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong. Kita simak, teman-teman. Jadi mulai sekarang ya, kondisi apapun yang dialami itu harus dianggap kondisi terbaik saat ini. Siap. Sehingga tidak ada peluang untuk kita mengeluh. Siap. Kalau soal nanti mau memperbaiki sambil berjalan, tetapi kondisi yang ada adalah kondisi terbaik. Siap. Mungkin pada kondisi yang sama orang lain mengeluh, kita tetap semangat. Karena Allah berjanji kepada kita, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama artinya kemudahan itu nanti akan dibayar kontan oleh Allah. Kepada seluruh alumni Uni Muda, saya menghimbau, saya pastikan harus berani bermimpi. Kalau orang bermimpi aja yang gak bayar aja gak berani, ya sudah tidak ada harapan. Dan mimpinya harus besar, big thing, pikir yang besar. But we have to start small. Kita harus memulai dari yang kecil. Dan jangan lupa start now, mulai dari sekarang. Siap. Pengalaman, tidak ada satu impian pun yang tidak bisa kita laksanakan. Karena impian-impian itu adalah barang yang nyata. Orang sudah buat umumnya di dunia. Padahal perintah Allah yang gaib saja kita harus yakini. Jadi kalau kita bermimpi akan membangun lantai 11, kita harus yakin ini adalah barang yang nyata. Sedangkan yang gaib saja Allah harus, perintahnya itu harus kita meyakini. Apalagi yang nyata. Bahkan itu menjadi persyaratan seseorang yang bertakwa. Ini menjadi penting sekali. Nanti ada yang bertanya, apakah kalau kita memulai yang besar itu nanti kita tidak gagal? Saya pastikan tidak gagal. Selama kita tidak berhenti berusaha. Selama kita tidak menyerah. Karena kegagalan hanya terjadi pada seseorang yang berhenti usaha atau menyerah. Kalau kita tidak berhenti, kita tidak menyerah, definisinya beda. Definisinya kita sedang berproses menuju keberhasilan. Berbeda dengan kegagalan. Ya, itu luar biasa. Saya pikir ini satu ya, dan tadi saya sudah sampaikan juga, Allah tidak akan memberikan kekuatan kepada seseorang untuk membangun lantai 11 apabila orang itu hanya bermimpi lantai 2. Luar biasa. Padahal mimpi kan tidak bayar. Ya, selamat bermimpi, selamat bercita-cita, segera melangkah dengan pasti menuju mimpi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.